Ipin, kamu puasa kan hari ini? Iya, aku puasa hari ini. Kenapa kamu, Upin? Kamu lapar ya? Iya, soalnya aku biasa makan. Kalau begitu puasa setengah hari aja, Upin. Bisa. Ya bisa lah untuk anak kecil. Tapi lebih bagusnya puasa itu sehari. Supaya lebih bagus. Oh gitu, Ipin. Gimana kalau untuk menghilangkan rasa lapar kamu, kita jalan-jalan yuk. Kebetulan nih, ada mobil papa yang terparkir. Oke, baiklah. Aku yang bawa ya, Ipin. Oke. Ayo. Naik. Kita tunggu jam buka puasa ya. Hei, kalian mau kemana? Paman, bilang ke papa kami berdua lagi jalan-jalan ya untuk menunggu jam buka puasa. Oke. Jangan makan ya di jalan. Iya, paman. Haha. Oke. Mudah-mudahan Upi, Ipin, rasa laparku hilang ya. Iya. Pokoknya kamu jalan-jalan aja ke tempat-tempat yang bagus gitu. Di mana tempat yang bagus? Aku tahu. Ayo. Dari sini kita kemana? Terus aja lurus. Hati-hati ya. Jangan sampai nabrak. Soalnya aduh. Sorry, minta maaf. Ya, lebih baik kamu minta maaf daripada puasa kamu batal. Iya ya. Na 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 na. Permisi Bapak, aku mau lewat. Silakan aja, kita ngalah lebih baik ya. Di bulan puasa ini kita harus ngalah. Jangan terlalu banyak berdebat di jalan. Bisa batal puasa kita ya. Ipin, iya. Kita kemana? Ke pantai aja ya kita. Oke, terserah kamu deh. Atau di atas itu bagus kok. Oke, tapi kita harus cari jalan dulu ya. Oke, siap. Awas, salah jalur lagi kita. Ipin, makanya tadi aku bilang kan, Le. Belok. Oke. Na 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 na. Jalan-jalan begini, Ipin, tidak akan terasa jamnya. Tiba-tiba sudah mau buka puasa. Iya ya, benar juga kata kamu. La 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 la. Itu tempat apa sih, Ipin? Itu tempat ya untuk santai. Di situ juga bisa mendarat helikopter, Upin. Oh gitu ya. Iya. Na 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 na. Ini tempatnya. Iya, ini tempatnya. Kita parkir mobil di sini aja ya. Ayo kita turun sekarang. Ipin, kamu bisa turun kan? Ayo kita ke sini. Wah, tempatnya bagus, Ipin. Iya dong, nggak salah kan? Wah, tempatnya mantap. Wah, keren kan tempatnya? Ada tulisan Indonesia. Wow, mantap, mantap, mantap. La 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 la. Kita bisa melihat di bawah sana ya. Banyak sekali mobil-mobil polisi, mobil pemadam, mobil derek, ambulans. Banyak ternyata. Iya, ini tempat favorit Ipin, Upin. Wow, wow, wow. Oke.
Oke, kita lihat di sebelah sini ada apa. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh, Pin. Nanti kamu bisa bahaya kalau jatuh. Iya, tenang saja, aku tidak akan jatuh kok. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita mau kemana, Ipin? Iya, ayo, lihat tuh jamnya udah sebentar lagi kita buka puasa nih. Wah, ayo kita jalan. Jangan terlalu lari-lari, Upin. Kamu bisa capek dan haus. Oh iya, aku minta maaf ya. Ayo. Ayo, Upin. Kamu sudah naik, Upin. Naik, Pin. Oke, aku sudah naik, Upin. Let's go. Hey, kenapa kamu lewat situ? Aduh, di situ ada papa yang berjaga. Stop. Baik, kami keluar. Kalian berdua ini dari mana? Hah? Maafkan kami, Pak Pol. Kami berdua lagi mau nunggu jam buka puasa. Soalnya aku tidak kuat. Oh gitu ya. Kalau begitu, Pak Polisi izinkan kalian pulang lagi. Sudah mau buka puasa nih. Oke, terima kasih, Pak Pol. Let's go. Terima kasih, Pak. Sebentar lagi pasti akan buka puasa nih. Kita kembali ya ke rumah. Oke. Oleng. Awas ada monyet. Awas ada bapak-bapak. La la la. Aduh, hampir. Permisi, Pak Pol. Hati-hati. La la la. Oke, kita kembali ke rumah. Wah, sudah azan. Akhirnya buka puasa juga. Yeay.